Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kembar, kembali lagi bersama Papi Kembar Channel di perbaikan mesin dan otomotif. Oke sahabatku semua, apa kabar hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di video kali ini Papi mau berbagi lagi khususnya pada mobil L300 dengan keluhan mobil saat pagi susah hidup ya teman-teman ya, kemudian engine-nya getar. Nah, dibarengin dengan getar ini teman-teman, jadi setelah dihidupkan 2 atau 3 kali starter, bagian mesinnya agak sedikit guncang ya, agak sedikit getar, kemudian tidak lama dia mati sendiri seperti itu. Jadi apa penyebabnya, apa penyakitnya, ikuti terus dan cek di sini bersama Papi Kembar Channel. Oke teman-teman, lanjut kita cek mobilnya. Oke teman-temanku semua, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe. Apabila teman-teman suka dengan videonya, tinggalkan like. Dan yang sudah subscribe dan like, terima kasih banyak atas dukungan dan doanya. Oke, kita coba hidupkan dulu untuk bagian mobilnya. Nah, oke teman-teman, untuk kondisi idlingnya seperti ini ya, jadi langsamnya agak sedikit getar, kemudian dia kadang tiba-tiba mati sendiri ya. Jadi untuk keluhannya kita cek dulu untuk bagian kompresi, ini sepertinya sudah dibongkar-bongkar ya. Jadi untuk tekanan kompresinya ini agak sedikit keluar teman-teman ya, kemungkinan besar ini sudah mulai ngobos. Kemudian kita cek untuk bagian sebelah sini teman-teman. Nah, kita coba cek ulang untuk tekanan blow-by gasnya pada tutup pengisian oli ya. Nah, ini udah agak sedikit keluar teman-teman ya. Oh, jadi jangan salah estimasi ya. Kita cek dulu untuk bagian lainnya sebelum diharuskan bongkar mesin seperti itu. Oke, kita cek untuk bagian idlingnya atau RPM-nya. Untuk RPM-nya kemungkinan besar ini terlalu kecil ya sahabat. Jadi untuk RPM-nya Papi tekan, kemudian dia normal untuk bagian stasionernya. Oke, nanti Papi mau coba setel pada stasionernya ya. Ini menurut Papi terlalu kecil idlenya, menjadi getaran mesin ini sangat terasa sekali ya teman-teman ya. Coba nanti kita akan setel untuk bagian stopper pada gasnya. Oke teman-teman, lanjut kita cek untuk bagian filter udara ya, terutama pada L300 filter udara ini sangat-sangat berpengaruh pada mesin ya. Waduh, ini mantap sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk kotorannya bukan kotoran lagi nih teman-teman ya. Ini luar biasa nih kotornya teman-teman. Jadi usahakan kalau L300 ini teman-teman sering-seringlah dibersihkan untuk saringan udaranya ya. Oke lur, kita setel untuk bagian RPM ya. Nanti kita setel untuk di bagian stoppernya kita naikin ya. Nah, kita setel untuk di bagian baut 8, kemudian pengikatnya baut 10, mur 10. Kemudian kita nanti kita sesuaikan ya, sesuai dengan idlenya atau langsamnya. Seperti itu ya teman-teman ya.
Jadi nanti kita setel untuk bagian idelnya, langsamnya. Kalau dia memang masih ginjal, kemungkinan besar ada kerusakan pada bagian ring atau liner dekselnya ya, teman-teman. Untuk bagian tutupnya sudah terlihat seperti ini. Ini kemungkinan besar sudah pernah dibuka pada saat panas ya. Jadi untuk tekanan kompresinya kemungkinan besar menurut papi ini low kompresi untuk di salah satu silinder. Biasanya yang bagian yang terparah itu nomor 3 ya, teman-teman ya. Kenapa nomor 3? Karena nomor 3 itu paling lurus dengan intake-nya lurus pada liner atau ruang bakar nomor 3, teman-teman. Nah, jadi kerusakan utamanya kemungkinan besar di bagian ring seher ataupun pada liner bloknya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Untuk perbaikan yang lainnya, untuk penggantian oli, filter oli dan filter solar kita ganti dulu. Setelah itu kita coba hidupkan kembali. Oke, teman-teman, lanjut. Teman, untuk bagian setelannya udah coba di setel ya. Coba kita hidupkan dulu. Oke, kita coba hidupkan lagi ya. Untuk bagian lampu geloplaknya kita tunggu mati. Oke, coba kita start. Nah, seperti itu ya. Kalau dia geloplaknya sudah ini, jadi sudah normal untuk bagian RPM-nya. Buat idlingnya udah normal ya, teman-teman ya. Oke, ini tinggal beres-beres, kita siram, kita cek untuk bagian yang lain-lainnya, untuk bagian servis yang lainnya ya, teman-teman ya. Alhamdulillah, teman-teman ya, untuk perbaikan sudah selesai, udah ganti oli, filter solar dan lain-lain ya. Nanti kita coba tes jalan. Sekarang kita coba hidupkan dulu. Oke, teman-teman. Untuk idle-nya atau langsamnya sudah normal ya. Jadi untuk yang awal tadi itu kemungkinan besar pada setelan idle-nya kurang naik ya, RPM-nya kurang besar, jadi seperti ginjal dan pincang, teman-teman ya. Oke, itu sudah kita perbaiki, kemudian nanti kita tes jalan. Untuk bagian kompresinya udah masih lumayan, teman-teman ya. Seperti itu. Itu karena kurangnya terawat pada saringan udara tadi. Jadi saringan udaranya sudah papi ganti dengan yang baru. Oke, teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, bos.